Halo guys, kembali lagi bersama aku Zetuan Gaming. Bentar cuy. Bro, keep lying and never give up cuy. Oke, kali ini gua akan memainkan Hero Victor ya guys ya. Hero Victor ini hero yang sangat, sebenarnya hero ini sudah dirilis Molton itu lama sekali ya guys ya, tapi jarang banget ya untuk kalian yang pakai hero ini. Bahkan untuk di klasik atau di brawl pun kalian nggak pernah pakai ya guys ya. Kalian wajib banget pakai hero ini agar kalian itu bisa mencoba betapa sakitnya hero ini ya guys ya. Sebelum kita menuju videonya, silahkan tekan tombol subscribe, like, and then comment, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan bantu like 100.000 like di video ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita akan menuju game Battlefield hero yang sangat kuat ini ya guys ya. Boom. Yo guys, jadi hero yang gua gunakan ini adalah ini dia guys, Freya guys. Gua itu iseng-iseng kemarin ya guys ya, cobain hero-hero yang tidak meta ya guys ya, dan gua nemu hero Freya ini cuy. Hero Freya ini sakit sekali ternyata ya guys ya, dimainkan di dalam gamenya guys ya. Bagaimana cara menggunakan Freya yang benar dan baik ya guys ya, gua akan bantai-bantai musuh di sini ya guys ya. Saksikan video gua dan terus kalian dukung channel gua ya guys ya. Welcome back to Mobile Legends. Sikat cuy. This is Zetuan Gaming bro. Keep playing. Salah. Gimana ya guys ya, gua lupa cuy. This is Zetuan Gaming bro. All enemy destroyer. Sikat cuy. Oke, gua di sini menggunakan Freya ya guys ya, dengan skin biasa gua ya guys ya. Jadi hero ini itu hero yang sakit sekali ya guys ya, dimainkan dalam meta sekarang ya guys ya. Gue lawan Aldous ya guys ya. Terus kita zoning Aldousnya agar Aldousnya tidak mendapatkan attack ya guys. Nekat banget ya. Sabar sabar. Kita zoning terus ya guys ya. Woi. Nekat banget lo, berani gua lawan gua cuk. Sabar 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 sabar. Ayo Parsa, ini dia. Sudah flicker dia. Sudah flicker ya guys ya. Jangan di clear Parsa ya, malah di clear. Oke, kita zoning Aldous lagi, jangan kasih stuck dia ya guys ya. Pasti Aldousnya belum pulang ya guys. Mana kita cari Aldousnya? Bentar. Kita ini dulu ya guys ya, biar dapat duit. Mana Aldousnya nggak kelihatan, cuk. Di mana dia, hei. Yo Aldous, ayo yo Aldous, yo ayo Aldous. Di mana kamu, di mana, hei? Kosong semua, anjir, kosong semua. Oh ini dia, kita bantai ya guys ya. Tas tas, kita tunggu dulu, tunggu dulu. Oke, tas 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 tas. Lihat ya guys ya, damage-nya sangat gila ini Freya cok. Wajib banget kalian cobain hero ini ya guys ya. BTW hero Freya ini sekarang di dalam shop sudah tidak dapat dibeli lagi menggunakan battle point ya guys ya. Jika kalian belum punya hero nya, kalian membelinya dengan diamond ya guys ya. Emang Molton ini tidak ada OP, tidak ada apapun ya guys ya. Beli hero pakai diamond ya ya guys ya, entah kenapa ya guys ya. Emang apa sih nggak boleh? Oke, kita first blood di sana. Yin Sun sinnya sangat 3 WP ya guys ya. Mungkin hero Freya ini sudah dianggap Molton hero yang paling baik ya guys ya. Karena hero Freya ini memiliki damage dan skill-skill yang sangat berkualitas ya guys ya. Cocok sekali untuk kalian ya guys ya. Bentar, 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 ada Aldous. Oke, Aldousnya di sana nggak balik ya guys ya. Berani sekali dia lawan kita ya guys ya. Kita buktikan cuy. Dia balik gak? Dia balik gak? Oke, balik dia. Langsung saja kita clear di sini. Tas. Tas, tas, tas gitu guys. Tas, 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 tas. Wih, cepet banget ya guys ya, attack speednya ya guys ya. Walaupun hero Freya ini tidak memiliki item attack speed dari pasifnya sendiri. Oke, walaupun Freya ini hero yang tanpa item itu ya guys ya, item attack speed, attack speednya sangat gila guys. Kita lihat sendiri guys, mati ini guys. Nice, mati. Ada itu, ini ditarik. Wah, parah cok. Kalau perangkonya tidak narik. Oke, di sini mati dia ya guys ya. Oke, kita lawan bro. Nah, tas tas tas. Lihat cok. Wih, damage-nya gila anjay. Gila banget ya guys ya, damage-nya ya guys ya.
Emang Freya ini hero yang wajib kalian coba guys, agar kalian menang langsung guys. Iya guys ya, cobain sekarang juga ya guys ya. Oke, sabar-sabar, kita nggak punya ini darah, kita clear minion di atas. Sabar ya guys ya, tapi ada Baksitot ini. Eh, Baksilit sini cuy, Baksilit, yo kita war yo. Nggak berani. Kenapa skill 2 nya nggak bisa dipakai? Karena stocknya sudah habis ya guys ya. Nanti gua jelasin ya guys ya, bagaimana cara menggunakan hero Freya ini di custom ya guys ya, setelah ini. Oke, jadi kita recall dulu ya guys ya, recall. Sabar, ini ada minion cuy, kita nggak usah recall ya guys ya, ketinggalan code kalau kita recall ya guys ya. Nah, oke, bantuin gue dong sini. Tas. Mundur. Jar. Gila ini Freya. Hero yang sangat OP sih ya guys ya. Kalian wajib sekali pakai Freya ini ya guys ya. Gua akan top global Indonesia ini Freya. Yakin guys. Menurut kalian hero ini adalah hero yang sangat kuat atau tidak guys? Silahkan komen di bawah aja ya guys ya. Kita tungguin Aldous. Aldousnya nggak di sini guys ya. Aduh pasti ya guys, lihat sendiri guys damage-nya guys. Gua lawan Baksha ya sedang ulti guys, lihat sendiri damage-nya guys. Kabur. Gak mati dia cok. Tolong. Wih anjir, gak mati dong, kurang dikit banget dong. Wih gila ini Freya itu, lihat kan, bisa lihat sendiri ya guys ya. Tas. Ih tas. Attack speed-nya gila cuy, padahal gua nggak beli item attack speed cuy, gila banget ini cuy. Wah hero yang sangat gila ini. Tas. Gila. Oke, kita bantuin commit, langsung sikat Aldousnya cuy, tanpa banyak basa-basi kita sikat Aldousnya ya guys ya. Di mana ada bahaya di situ ada saya. Sabar. Oke, kita attack di sini guys. Tas. Yes. Oh, yuk guys, terus guys. Enggak mati dong. Mati ini. Ih, enggak mati dong. Gua di sini malah yang mati, cok. Oke, di sini mati dia. Tas. Wah, gila, cok, damage-nya. Bentar. Jadi skill satunya bisa buat kabur sekalian ya, guys. Ketika kalian ingin war gitu ya, guys ya, kalian wajib sekali cari tag dulu. Nah, di sini kan kita nggak punya stack nih, jadi kita nggak bisa menggunakan skill 2 kita, guys. Oke, sabar. Kita di sini. Ya, ada ward di sini. Ikut dong, gue. Ih, malah dikacau. Mati kau, anjir. Terus. Mega kill. Gila ini, cok. Gak coping emang. Wih, gila ini, Freya. Emang sih kalian hero tersembunyi yang paling kuat ya guys ya. Menurut gua ini Freya ini ya guys ya, the best of laner 2021 ya guys ya. Gila Freya, ini ada Baksha kita sikat pun kalian gak takut gua Baksilit. Kita emotin aja cuy, biar dia tambah greget. Ini ada orang-orang. Ampun orang-orang. Gua gak punya salah apa-apa cuy. Kenapa gua dikeng? Parah nih warga Prindavan ya guys ya, emang warga Prindavan ini ya guys ya, parah sekali ya. Aduh berantem yuk. Oke, kita bantuin, ini ada Lord. Ih, Lord. Kita sikat, das. Wih, mega gila ya guys ya. Coba kalau ISS-nya tidak nyampe ya guys ya, pasti gua yang ngekill itu anjir. Oke, item kedua kita beli ini ya guys ya, demon atas kuat. Oke, setelah itu kita beli critical ya guys ya, critical priori. Yes, gila. Waduh, hero yang sangat agung ya guys ya, walaupun Freya ini cewek ya guys ya, tapi gak kalah dengan hero fighter yang lainnya cuy. Ini ada Aldous, kita sikat tuh. Wih, kenapa mereka datang semua tuh? Wah, 5 lu. Emang ya guys ya, kalau hero ini tidak dikombo 5 orang hero lawan gak bakal mati ya guys ya. Beraninya keroyokan gitu ya guys ya.
Oke, gua hidup. Kayak gini gua ke bawah aja ya guys ya. Gua yakin Agusnya pasti akan ulti ke bawah ya guys ya, ke Bruno. Dan kita cover Bruno saja ya guys ya. Bentar kita cari stack dulu. Nah ini ada Agus ya guys ya. Dia gak berani ya guys ya. Ulti ke bawah gak berani dia ya guys ya. Oke, sabar, kita ambil ini dulu. Ada ibu-ibu anjay. Ada ini, kita sikat sini lo. Kalau berani lo lawan gue lo, woi. Bye, namanya bye. Ayo, ayo lawan gua nih. Geng, guys, dari sana, guys. Mati, guys. Ya, guys. Wih, unstoppable, guys. Gimana itu ceritanya Yisun sih bisa unstoppable, cok? Yes. Tas. Gila. Korea. OTW gue pakai hero free terus tuh kayak kalau kayak gini cok damage nya gak kali itu cok parah. Oke, kita lord ya guys ya, karena kita kalian bisa lihat sendiri ya guys ya betapa cepatnya Freya ini ya guys ya. Lord gue mau ngetik 12 malah ketik 1 anjir. Sabar kita ngelord ini. Tas dapet lord, kita bunuh semuanya cok. Oke, di sini ada mati guys ya, dia guys ya. Di sini enggak mati. Seset. Idih, enggak kena dia. Dia masih menyimpan skill 1 ya guys ya. Oke. Kecil anak. Gagal kau, cok. Enggak bisa ulti ya guys ya. Gila ini. Wah. Gila ya guys ya, Freya ini hero counter finisher juga ternyata ya guys ya. Emang enggak ada open tuh damage-nya. Oke, kita lawan di sini. Tas. Sabar. Kita punya lot itu ya guys ya, agar tidak tersia-siakan ya guys ya lot. Gak bisa kita attack ke sana. Ke atas aja ya guys ya, tower kita masih full, masih dalam kondisi yang sangat baik, sehat gitu ya guys ya. Karena minum chocolate gitu ya guys. Oke, kita buat item sayap langsung. Oke, sabar. Di sini ada Kukra. Iya, kita gocek cuy. Sabar. Kita penuhin stack dulu di sini. Penuhin stack. Oke, ada minion kita clear. Kita push atasnya aja ya guys ya. Jangan nafsu ya guys ya. Di sana di tag dua ini mati cuy. Mati kau cuy, sekali lompatan ya guys ya. Biar double kill, langsung mati ya guys ya, sekali kill dua ya guys ya. Biar ih. Sabar. Oke, kita cus. Gila ini. Oke, langsung aja push tong red. Tas. Oke, kita push tong red. Bisa melewati tembok pula ini cus, satunya ya guys ya. Sangat efektif sekali Freya ini guys. Sangat gila ya guys. Tas. Oke, langsung aja kita end di sini. Ulti langsung saja kita push tong rednya. Langsung saja kita end cus. Tas. Ayolah guys. Gila guys, Freya cuy, ini Freya cuy, gila kalian nggak pakai ini ya. Nggak ada opening ya guys ya Freya ini guys ya. Apakah kita MVP ya guys ya di sini? Dapat skill ya guys ya, tapi di sini kill yang paling banyak gua ya guys ya, Freya ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Wih, gila ini Freya gua cuy, nggak ada opening ya guys ya. Oke, kita klik dulu, subscribe dulu guys. Oke. Yo, oke. Jadi kalian menggunakan Freya begitu ya guys ya. Kalau kalian menggunakan Freya itu harus menggunakan skillnya dengan tepat ya guys ya. Gua akan memberitahu bagaimana cara kalian menggunakan Freya dengan baik dan benar ya guys ya. Tapi next videonya ya guys ya, tidak di dalam video ini karena apa? Karena kalau durasi video ini kepanjangan kalian bosan nontonnya ya guys ya. Di lain kali aja ya guys ya, gua akan memberitahu tutorial bagaimana cara menggunakan hero Freya yang sakit dan build-nya juga guys. Oke, sampai di sini. Sebentar. Oke, sampai di sini dulu video yang dapat gue buat ya guys ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Silahkan tekan tombol subscribe, like, and comment dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Untuk requestan apapun kalian bisa komen aja di bawah ya guys ya, mau pakai hero apa, mau bahas build apa, mau bahas meta apa, mau bahas apapun itu tentang Mobile Legend ataupun di luar Mobile Legend, kalian bisa request aja di bawah ini ya guys ya. Oke, sampai di sini videonya. Selamat tinggal ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu dalam kondisi COVID-19 ini ya guys ya.
See you next time guys. Bye bye guys. Salam guys. Keep playing and never give up. Bye bye.